Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa ada kupu-kupu zombie di dunia nyata yang saat ini berada di tangan kanan saya, hidup tanpa kepala. Namun kupu-kupu ini masih bisa terbang, masih bisa bergerak, masih bisa berdiri dengan tanpa jatuh di tangan saya. Nah, kupu-kupu ini tadi berada di depan rumah saya ketika saya akan mengeluarkan motor. Kemudian kupu-kupu ini terbang hinggap di salah satu ban saya, di ban depan saya. Kemudian setelah saya amati, pertama sebenarnya pengen saya foto sih. Saat ingin saya foto, ternyata saya sadar bahwa kupu-kupu ini tanpa kepala tapi masih bisa terbang. Nah, untuk membuktikan bahwa kupu-kupu ini masih hidup, maka saya akan gerakkan tangan saya sehingga membentuk kemiringan tegak lurus seperti ini. Namun kupunya masih bisa menempel karena di kaki-kakinya ada apa namanya? Nah, ini masih bisa hidup ya. Nah, ini. Nah, kupu ini masih hidup teman-teman, padahal tanpa kepala dia. Tadi saat saya miringkan ekstrim dia sempat jatuh, namun nah ini dia tanpa kepala. Nah, ini dia. Dia masih hidup, teman-teman. Padahal tanpa kepala. Ini kepalanya sepertinya ya hilang ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Sudah fokus di bagian kepalanya. Namun mati. Mungkin ini adalah zombie ya teman-teman ya, kupu-kupu zombie ini sangat baru pertama kali saya menemui kupu-kupu tanpa kepala bisa hidup seperti ini.